warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Licious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, ada yang terbaru yang pastinya ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa, di mana Ayu Ting Ting akan hadir di sebuah pesta rakyat yang pastinya membuat semuanya tertawa dan pastinya berdendang bersama. Ayu Ting Ting akan hadir dalam pesta rakyat Simpedes tanggal 9 sampai 10 September 2023 di lapangan parkir Vipo Mall Makassar. Bagi sahabat Makassar yang ingin melihat penampilan langsung Ayu Ting Ting, ayo berkumpul di lapangan parkir Vipo Mall Makassar. Bagi pastinya sangat seru dan juga menggemaskan karena bisa melihat langsung Ayu Ting Ting bergoyang dan juga berdendang bersama. Selain Ayu Ting Ting hadir di Vipo Mall Makassar, Ayu Ting Ting juga akan ditemani oleh para artis luar biasa. Ada armada Ayu Ting Ting Judika Firsa Besar tanggal 9 sampai 10 September 2023 di lapangan parkir Vipo Mall Makassar. Bagi sahabat semua, jangan sampai terlewatkan, disponsori oleh BRI dan juga Anyos TV ya. Oke sahabat semua, selain ada peduli nih ya, peduli pesta rakyat Simpedes, pederai peluang, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai komentar-komentar dari para sahabat yang sudah menunggu kehadiran Ayu Ting Ting. Kok nggak pas di Pandaannya Jawa Timur kemarin, hup, akhirnya Ayu Ting Ting datang ke Makassar, ramaikan. Ada informasi selanjutnya nih ya, selain ada informasi Ayu Ting Ting yang akan hadir di Makassar, di sini juga Ayu Ting Ting hadir sebagai dewan juri dalam acara Suara Bintang. Dan status terbaru Ayu Ting Ting, dia sini menuliskan sesuatu yang sangat luar biasa pemirsa untuk para peserta dan juga para dewan juri yang lainnya. Thank you buat semua yang udah selalu nonton kontes Suara Bintang, udah selalu setia sama kita semua di season ini. Dan kongresnya untuk para pemenang kontes Suara Bintang, happy banget bisa punya tim jag yang asyik, seru pokoknya. See you next time, session selanjutnya, tulis Ayu Ting Ting. Dan selamat untuk para juara yang berhasil membawa uang tunai dan juga hadiah-hadiah yang lainnya. Informasi selanjutnya juga di sini ada yang menjadi sorotan pemirsa, di mana Ayu Ting Ting tampil begitu cantik dengan gaun yang sangat spektakuler. Di mana Ayu Ting Ting mengenakan gaun yang luar biasa cantik pemirsa di acara kontes Suara Bintang, dengan pernak-pernik yang sangat luar biasa dan juga menawan pastinya. Ayu Ting Ting disandingkan dengan beberapa dewan juri yang pastinya luar biasa juga. Suara Ayu Ting Ting juga menggema di panggung kontes bintang. Inilah penampilan Ayu Ting Ting yang pastinya sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu oleh sahabat semua di rumah. Bagi sahabat yang penasaran seperti apa nih penampilan Ayu Ting Ting yang sangat cantik, Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run.
cemilan favorit aku dari Ting-Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Baju nanti ganti. Enak banget, Joy. Di dalamnya tuh ya, ada daun kemanginya. Wangi banget. Diam. Cuma aja di Ting-Ting Kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order di Ting-Ting Kuliner. Ada juga kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Aduh, lihat bumbunya, guys. Enak ya. Kalian makan nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Lempar. Pedasnya pas. Kalau udah makan ini gak mau berhenti. Aku gak nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favoritnya dua, lumpia kering sama kapok. Enak banget. Apa? Udah tak tertandingi pokoknya ini ya, paling the best. Pokoknya tak banyak buat kerja setiap hari nyemil. Buruan di order the best nih, lumring sama kapoknya. Lagu pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Terbaik sekarang gue order. Karena cepat banget habisnya Ting-Ting Kuliner, guys. Oh ya, ya Pi. Alhamdulillah. Terima kasih.